Oke, senang banget hari ini ya. Tepuk tangan buat mystery guest kita yang akhirnya ngasih surprise buat semua pemain. Najwa Shihab. Mbak Nana, makasih udah mampir. Makasih udah diajak mampir. Katanya mata Najwa akan ke daerah ya? Iya, kita mau ke Semarang tanggal 23 November hari Sabtu ini. Oh, Sabtu ini? Mata Najwa on stage di Semarang. Muda berkuasa, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama anak muda yang udah pegang kekuasaan. Wah, keren. Gimana tuh, Mbak Nana? Rencananya gimana? Acaranya di UTC, di ya? Semarang. Dan sekarang tuh udah lagi buka pendaftaran. Jadi buat teman-teman yang mau lihat langsung Mata Najwa on stage, bisa langsung ke website-nya Trans7. Okay. Dan bisa klik pendaftaran di sana. Kita akan seru-seruan malam mingguan bareng di Semarang. Wah, oke. Okay. Nah, malam minggu besok ya? Malam minggu besok. Kita punya VT-nya nih ya. Kita lihat ini dia tayangannya. Semarang, piye kabare? Mata Najwa on stage menuju ke kotamu. Catat tanggalnya dan ikuti keseruannya. Info pendaftaran klik www.trans7.co.id. Oke. Mbak Nana, kota-kota yang pernah didatangi mana aja sih kalau besok kan Semarang ya? Kalau yang udah besok Semarang, kita pernah ke Palembang, pernah ke Bandung, pernah ke Malang, pernah ke Jogja, pernah ke Surabaya, banyak sih. Dan besok kita ke Semarang. Oke, nah ini kesempatan buat teman-teman yang ada di Semarang buat ketemu langsung, lihat langsung. Untuk nonton di live ya. Kita itu live on tape, ditayanginnya minggu depannya, tapi kita akan benar-benar seru-seruannya malam minggu itu kita rekam dulu untuk nanti kita tayangin. Oke, okay, siap. Sukses buat malam minggu besok ya. Makasih. Kapan-kapan mau nggak Rina ikutan di Mata Najwa? Mau. Beneran ya? Iya. Kira-kira ada. Saya mau banget. Nggak beneran, kan aku udah datang nih sekarang kesini. Jadi next time OVJ ke Mata Najwa. Siap. Ya kan, Parto? Siap, saya emang. Oke lah, kita ngucapin terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di studio. Juga terima kasih buat pemirsa di rumah. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Inilah persembahan dari Opera Van Japa. Persembahan dari Najwa Shihab. Silakan. Oke, ini catatan Najwa khusus untuk Opera Van Japa. Mari kita semua bergembira, mumpung ketawa tidak dilarang negara. Ini hiburan umat manusia, saat tertawa kita jadi setara. Daripada bingung melihat kelakuan politikus yang ugal-ugalan, lebih baik pura-pura hilang ingatan daripada lupa sumpah jabatan. Hanya di OVJ kita bisa happy, komedi lebih sehat dari tragedi. Hanya di OVJ semua tertawa, tertawa bisa membebaskan kita. Mau yang seru, mau yang lucu, hanya ada di OVJ. Hilangkan beban pikiran, ikut menyanyi pantun dan banyolan.